Halo MotoGP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Aragon 2024 hari ini, beserta jadwal lengkap race MotoGP Aragon 2024 seri ke-12. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap sesi latihan atau prakualifikasi MotoGP Aragon hari ini, Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Rider Gresini Racing Ducati Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP Aragon hari ini setelah memecahkan rekor waktu tercepat 1 menit 45,801 detik. Untuk posisi kedua tercepat diraih rider Aprilia Racing Alex Espargaro, untuk posisi ketiga tercepat diraih rider Aprilia Racing lainnya Maverick Vinales, di posisi keempat tercepat ada Jorge Martin, di posisi kelima Alex Marquez, di posisi keenam ada Francesco Bagnaia, di posisi ketujuh Franco Morbidelli, di posisi kedelapan ada Johan Zarco. Untuk posisi 1 sampai ke 10 akan langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua. Di posisi ke-9 tercepat ada Raul Fernandez, di posisi ke-10 Miguel Oliveira, di posisi ke-11 Brad Binder, di posisi ke-12 Pedro Acosta, di posisi ke-13 Fabio Di Giantonio, di posisi ke-14 ada Marco Bezzecchi, di posisi ke-15 Enea Bastianini, di posisi ke-16 ada Jack Miller. Di posisi ke-17 ada Luca Marini, di posisi ke-18 Augusto Fernandez, di posisi ke-19 Alex Rins, di posisi ke-20 Fabio Quartararo, di posisi ke-21 ada Juan Mir, dan di posisi ke-22 Takaaki Nakagami. Jadwal lengkap MotoGP Aragon seri ke-12, Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.10 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.50 sampai 16.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Aragon akan berlangsung mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat, dan tayangan ulangnya bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal lengkap MotoGP Aragon seri ke-12, Minggu tanggal 1 September 2024. Untuk sesi pemanasan sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 14.40 sampai 14.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Aragon akan berlangsung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Francesco Bagnaia dengan koleksi 275 poin, Jorge Martin di peringkat kedua dengan koleksi 270 poin, Enea Bastianini di peringkat ketiga dengan koleksi 214 poin, Marc Marquez di peringkat keempat dengan koleksi 192 poin, Maverick Vinales di peringkat kelima dengan koleksi 139 poin, Brad Binder di peringkat ke-6 dengan koleksi 128 poin,
Pedro Acosta di peringkat ke-7 dengan koleksi 125 poin, Alex Espargaro di peringkat ke-8 dengan koleksi 113 poin, Fabio De Giantonio di peringkat ke-9 dengan koleksi 104 poin, Alec Marquez di peringkat ke-10 dengan koleksi 98 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.